Tujuan kami membuat komunitas parkur Cibinong itu adalah untuk mewadahi para pecinta parkur di wilayah Bogor, khususnya di Cibinong, agar olahraga parkur itu sendiri bisa berkembang dan bisa menjadi suatu kegiatan yang positif. Selain itu juga kita berharap dengan kegiatan ini, aktivitas pemuda di wilayah Bogor ini lebih terarah dan terhindar dari hal-hal negatif, lebih ke arah yang positif. Parkur Cibinong itu dibentuk atas kesepakatan bersama setelah kita mengadakan perundingan, karena pada awalnya kita tergabung dengan Parkur Jakarta dan kita menghadapi kendala karena tempat latihan yang jauh. Pada tahun 2011, pada tanggal 25 Agustus kita mendirikan Parkur Prirani Cibinong dengan harapan kita mempunyai wadah sendiri di daerah Cibinong khususnya dan umumnya di wilayah Bogor untuk mewadahi para pecinta parkur itu sendiri. Parkur Prirani Cibinong itu memiliki jadwal latihan rutin yang wajib itu minggu pagi ya di wilayah Pemda Cibinong ini. Tapi selain itu juga ada kegiatan lain yang kita sebut dengan istilah jamming. Jadi kita tidak menentukan harinya, tetapi kita berlatih bersama dengan tujuan sharing skill kita masing-masing. Dalam parkour itu selain kita melatih fisik secara umum, kita juga melatih teknik-teknik dasar, antara lain itu jumping atau melompat, lalu landing atau mendarat, kemudian rolling, menggelinding ya, rolling, lalu ada vaulting, itu teknik-teknik untuk melewati halang rintang, ada juga climbing, itu untuk memanjat. Antara lain itu teknik-teknik dasar dari parkour itu sendiri. Sebetulnya kita tidak membatasi usia untuk bergabung ke parkour ya, cuman kita anjurkan minimal usia anggota parkur itu sekitar 13 tahun ke atas, karena untuk di bawah usia itu kita mengkhawatirkan adanya cedera, karena olahraga parkur itu kan olahraga ekstrim ya, banyak gerakan yang mungkin sangat rentan kecelakaan. Itu terkendala juga dengan fasilitasnya. Selain itu juga untuk batasan atas usianya kita tidak membatasi, yang jelas asal mereka punya antusias tinggi bergabung, kita terima. Sebetulnya banyak sekali ya suka dukanya. Antara lain kita bisa menjalin pertemanan yang lebih luas tanpa ada batasan usia. Kita bisa menyalurkan hobi kita olahraga. Kita bisa eksplor ke tempat-tempat umum dengan melakukan gerakan parkour, mengembangkan kemampuan akrobatik kita. Dukanya mungkin antara lain kita terkendala tempat latihan, sarana dan prasarana. Selain itu juga terkadang kita mengalami cedera ya, istilahnya kita kecelakaan lah, karena gerakan yang kita latih itu kan hampir semuanya ekstrim, rentan kecelakaan. Tapi itu semua secara umum kita anggap sebagai lika-liku dari hobi kita sebagai seorang parkour. Selama ini kita kan latihan di tempat umum ya, di Taman Pemda ini, atau kita bisa bilang tempat bebas, nggak ada tempat khusus. Oleh karena itu kita berharap ke depan kita punya tempat latihan tersendiri yang emang dikhususkan untuk komunitas parkour, yang mana kita juga sudah mengajukan proposal permohonan pembangunan parkour park ke Pemda Bogor, dan kita berharap itu bisa direalisasikan dengan tujuan kita bisa mempunyai tempat yang lebih aman dan lebih bisa mengembangkan kemampuan dari semua anggota parkour itu sendiri.